Pemirsa, Gereja JKI Injil Kerajaan Holy Stadium Semarang menggelar silaturahmi kebangsaan lintas agama dengan berbuka puasa bersama. Kegiatan rutin tahunan ini untuk memupuk rasa kebangsaan dan toleransi antar umat beragama. Puluhan warga dari Gereja JKI Injil Kerajaan Holy Stadium Semarang sejak pagi hari sibuk memasak dan membungkus makanan di dapur umum untuk berbuka puasa di Holy Stadium, Jalan Alteri Utara Tawangsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berbagai menu berbuka disiapkan mulai dari takjil, nasi, dan lauk pauk lengkap, serta buah-buahan. Makanan tersebut kemudian dibagikan kepada 3.000 masyarakat umum, pondok pesantren, ASN, hingga mahasiswa pada Rabu lalu. Menurut penyelenggara, kegiatan berbuka puasa lintas agama dan masyarakat umum ini telah menjadi kegiatan rutin tahunan setiap bulan Ramadan tiba. Dengan berbuka bersama lintas agama ini diharapkan dapat memupuk toleransi dan kerukunan antar umat beragama sebagai satu bangsa Indonesia. Kami terpanggil sebagai anak bangsa membuat ingin menciptakan suatu suasana yang ceria, yang kebersamaan di antara semua lintas agama. Agama berbeda, tapi kita tahu bahwa kita semua bisa satu, bisa bersama-sama dan bisa membangun akan negeri ini dengan lebih baik lagi ketika kita rukun bersama. Turut hadir dalam berbuka puasa bersama lintas agama ini, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, dan Dandim 0733 Semarang, Letkol Infantri Honi Havana, serta tokoh agama dan masyarakat Kota Semarang. Ali Mustahfirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.